Kabar duka tengah melimuti dunia hiburan tanah air, komedian Taufik Lala meninggal dunia. Sang komedian berpulang pada Rabu, 26 Juli 2023. Kabar meninggalnya Taufik Lala itu dibenarkan oleh komedian Jarwo Kuat. "Iya benar, Taufik Lala meninggal," kata Jarwo Kuat ketika dihubungi awak media, Rabu sore. Namun, Jarwo tak tahu persis jam berapa Taufik Lala meninggal dunia. Hanya saja Jarwo Kuat mengatakan bahwa Taufik Lala meninggal diduga karena serangan jantung. Jarwo Kuat pun menceritakan kronologi Taufik Lala sebelum meninggal, yang sempat bermain sepeda pada Rabu, 26 Juli 2023, pagi. Terus setelah selesai bersepeda merasakan sakit dan segala macam dan dibawa ke dokter. Terus, ia meninggal di rumah sakit, jelas Jarwo Kuat. Jarwo Kuat mengabarkan rencananya jenazah Taufik Lala akan dimakamkan di TPU Munjul, Kamis, 27 Juli 2023, pagi. Perannya sebagai Bapak Tebe begitu melekat kepada sosoknya, hingga namanya tak asing di kehidupan nyatanya. Pada tahun 2011, pria yang kini dikenal sebagai pendakwah itu sempat meluncurkan lagu berjudul, Kata Bapak Tebe. Menilik dari laman Instagramnya Lala Taufik, ia sering mengunggah momen di mana dirinya sedang ceramah di berbagai acara seperti saat Maulid Nabi. Diketahui bahwa dirinya sangat dekat dengan komedian tanah air lainnya, seperti Ucok Baba, Komeng, Daus Mini, Jarwo Kuat, hingga Aldi Taher. Unggahan terakhir di Instagram yakni dirinya menyampaikan informasi terkait kajiannya yang digelar pada Jumat, 7 April 2023 di Masjid Jami Nurul Amal.